Tiba-tiba saya ketemu dengan tukang skuteng. Skuteng kok gak ada matanya, gak ada hidungnya, mukanya segitiga. Ininya rata semua. Saya jalan, pas mau ke arah pulang rumah, saya bilang, "Mak Inot, ini udah malam. Ngapain nyapu malam-malam gini, mendingan tidur." Akhirnya kita ketemu kuntilanak kan, katanya. Kalau sekarang ini kan di rumah saya, di saung kiamat ya. Di sekeliling rumah ini yang ibu lihat apa? Saya dari tadi ngelihat kayak gamelan gitu. Jadi kalau apa yang ibu rasakan, ngomong aja. Assalamualaikum. Sampurasun. Muka lawang sinadeketei. Sarang ibu dewi, ibu ratu. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam kisah Malam Jumat Kiamat. Pemirsa di rumah, salam sehat dan semoga selalu berbahagia. Di perjalanan kehidupan manusia, tentunya ada kenangan yang bisa dilupakan dan kenangan yang tidak bisa dilupakan. Malam ini saya kedatangan seorang sahabat yang dimana semasa kecilnya sudah mendapatkan kenangan yang tidak bisa dilupakan. Hingga beliau dewasa sampai sudah menjadi seorang ibu. Kenangan apakah saja yang bisa kita kuak dari perjalanan hidupnya? Tidak lama lagi saya akan perkenalkan kepada pemirsa di rumah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa? Ibu Lina. Ibu Lina. Ibu Lina, perjalanan hidupnya itu memang sejak kecil sudah ada kisah ya, Bu. Nah, kisahnya ini termasuk kisah yang bisa dilupakan atau tidak bisa dilupakan? Ada yang terlupakan dan tidak ada yang terlupakan. Ya. Gimana pemirsa kalau kita angkat dari pengalaman yang tidak bisa terlupakan? Waktu itu kan saya lagi main sama teman-teman saya ya. Di lapangan sempur gitu. Nah waktu kelas 4 SD atau 5 lah ya, sekitar itulah ya. Nah pas pulang, saya menuju arah pulang, tiba-tiba saya ketemu dengan tukang skuteng. Nah, teman-teman saya tuh nggak ngelihat. Cuman saya aja yang lihat. Yang gitu. Lihat tukang skuteng iya. Itu. Iya. Sampai saya bilang, ini tukang saya deket banget gitu ngelihat. Tukang skuteng kok nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, mukanya segitiga. Ininya rata semua. Betul. Itu rata. Itu saya, sekitar jam berapa, Bu? Sekitar jam 8-an lebih lah. Nah, waktu itu saya sampai kaget dong. Nggak bisa gerak sama sekali gitu.
apa ini orang apa-apa, masa orang nggak ada matanya gitu. Akhirnya saya diseret pulang sama teman saya, teman-teman diseret pulang sampai kalau kata dibawa ke mana Ustadz gitu ya, dibaca-bacain, baru saya sadar gitu. Kalau tadi itu saya ketemu dengan tukang sekuteng yang mukanya rata gitu, nggak ada. Nah sampai sekarang saya kalau ketemu tukang sekuteng tuh perasaan hati tuh gimana, ketakutan sendiri gitu. Ingatnya di masa lalu ya? Iya, itu yang bikin saya trauma itu. Nah memang itu kejadian berarti jam 8 malam, jam berapa? Jam 8 lebih lah. Jam 8 itu. Lebih. Ya. Nggak terlalu malam ya? Iya. Memang daerah sekitar situ memang sepi atau bagaimana? Waktu itu sih sepi. Sepi gitu. Atau memang sepi atau memang belum banyak penduduk di situ? Penduduk ada, cuman lagi pas sepi aja gitu. Saya kalau lagi kecil gitu kan nggak berani main malam-malam gitu paling. Tapi nggak pernah dengar cerita waktu kecil itu apa memang ada tukang sekuteng kecelakaan atau ya ada cerita-cerita tragis dari tukang sekuteng di daerah situ. Apa ibu pernah dengar kisah-kisahnya waktu kecil itu? Sampai kok ibu diliatin? Berarti kan ganggu ya? Iya. Nah, apa ibu pernah dengar waktu kecil tentang kisah-kisah tukang sekuteng dari orang tua ibu dulu? Ibu saya nggak cerita sih gitu, cuman bukan dari tukang sekuteng. Sampai saya lihat sosok apa penampakan pocong di jendela itu lagi masih kecil itu. Saya tidur, saya bilang kok hordeng ngebuka, apa itu yang saya lihat ya, nggak taunya dibungkus ini kayak pocong gitu, iya. Udah bau, udah sampai saya bilang, "Bangun." Itu apa? Itu yang di jendela, itu di jendela itu apa? Itu di jendela itu apa gitu. Terus kakak saya bilang gini, "Udah, kamu tidur," katanya. "Istighfar, baca-bacaan, kita baca-bacaan." Sampai semuanya pada baca-bacaan itu. Itu di rumah kejadiannya. Itu di rumah kejadiannya. Usianya sama. Usia sama. Oh, jadi gitu pemirsa, memang dari kecil Ibu Lina ini sudah terbiasa untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Ya tadi seperti yang dia lihat tukang sekuteng, dan ketika Bu Lina pulang ke rumah terus dia tidur, dia juga melihat di jendela itu ada sosok seperti pocong ya. Dan memang mengeluarkan bau. Bau sih, bau. Itu bau. Saat itu yang hanya ibu yang nyium atau semua ada saudara-saudara nyium? Kakak saya melihat juga sih. Oh. Lihat juga, udah katanya. Udah sekarang kita tidur. Sebetulnya kakak saya yang namanya Lia itu lihat gitu. Oh gitu, jadi ya. Pada saat itu bukan hanya ibu yang lihat, ya. Tapi kakak ibu juga ngelihat. Memang suasana di rumah itu tuh dulunya serem, serem banget. Gitu. Rumah ibu tuh dulunya serem. Serem. Gitu. Nah ditambah dengan ibu yang memang bisa melihat hal-hal seperti itu ya Bu ya. Gak tahu saya itu melihat enggaknya gitu, cuman ya. Itu yang saya lihat gitu. Nah itu berarti kan kisah Ibu Lina semasa kecil. Nah lepas dari masa kecil itu, apakah sampai sekarang ibu masih suka melihat hal-hal seperti itu? Suka. Gimana? Masih, cuman tidak seperti sekarang. Kalau dulu kan kita takut gitu, tapi kalau sekarang astagfirullahaladzim, la ilaha illallah gitu. Paling baca-baca. Oh, karena kan kalau masih kecil kan kita belum tahu pegangan kita. Iya. Ya bukan gitu. Kita tidak tahu pegangan kita apa, tapi ya spontanitas namanya anak kecil dari kematangan secara psikologi dewasanya kan belum ya. Nah, mungkin kalau sekarang kan kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika melihat itu. Iya. Nah, pada masa ibu sudah dewasa, nah itu kisah seperti apa lagi, Bu? Silakan bagi kepada pemirsa di rumah. Apa ketika ibu waktu kerja? Ya, waktu itu saya pindah lagi dari Sempur, saya pindah ke Tajur. Ya, oh pindah ya. Rumah. Saya pindah rumah ke Tajur. Nah di Tajur itu saya kerja di restoran Cahaya Baru, ya. Deket Kentucky, sebelah Kentucky itu. Kalau koki belum pulang, kita belum bisa pulang. Belum boleh. Iya, karena udah malam tahun baru waktu itu, tahun 1994 kok nggak salah. Ya, benar. Nah,
bukan 94, 80 tahun 80-an dah ya. Di atas 87 gitu. Waktu itu pas pulang, saya sama kakak saya kan kerja. Nah, pas nyampe jembatan, saya sampai tujuan rumah, saya lihat jembatan di pas jembatan itu ada kaki apa batang pohon gede banget gitu. Ijo warnanya. Sampai saya bilang gini, kaki apa batang pohon? Kaki apa batang pohon? Saya sepanjang jalan ngomong begitu aja, kaki apa batang pohon? Ya itu kaki apa batang pohon? Kamu jangan ngomong aja begitu. Lebih baik kamu istighfar, udah kita istighfar. Cepat jalannya, saya jalan. Begitu saya jalan, tuh saya sampai ini. Saya jalan, pas mau ke arah pulang rumah, di situ ada rumah nenek gubuk. Gubuk rumahnya. Ada. Jadi sebelum ibu menuju ke rumah ibu tuh ibu ngelewatin rumah itu. Iya, gubuk. Nah, di situ diisi sama nenek-nenek sama kakek-kakek yang namanya Ki Jaong dan Ma Inot gitu. Pas jam 2 kurang. Saya bilang, "Ma Inot, ini udah malam. Ngapain nyapu malam-malam gini? Mendingan tidur." Dianya diem aja, tapi kakak saya malah seret-seret badan saya supaya pulang. "Ma Inot, masuk pulang. Ini udah masih malam. Cepetan pulang. Ngapain nyapu?" Pas dia balikin langsung ngetawain saya, mulutnya tuh kayak gitu tuh. Saya bilang, "Astagfirullahalazim." Kakak saya langsung, kita pada lari kan. Padahal jaraknya nggak jauh dari rumah. Pulang, kita ketuk. Bilanglah sama orang tua saya, tuh ibu saya. Tuh katanya, Lina kata nanya-nanya sama nenek-nenek. Udah tahu itu bukan nenek-nenek, Ma Inot. Malah ditanya-tanya. Akhirnya kita ketemu kuntilanak kan, katanya. Tapi dalam hati saya, apa betul itu kuntilanak? Gitu. Penasaran kan? Besok paginya saya ketemu sama Ma Inot itu. "Ma, bener nggak lagi malam? Mak nyapu malam-malam saya pulang kerja." "Enggak, Mak tidur," katanya gitu. "Ya Allah." "Oh, berarti benar gitu kalau di situ malam itu." Jadi menyerupai Ma Inot. Jam 2 malam ya, nggak mungkin juga Ma Inot malam-malam nyapu kalau kita pikir-pikir ya. Iya. Udah nenek-nenek jam 2 malam nyapu ya. Benar juga. Jadi itu mungkin kuntilanak itu menyerupai seperti Ma Inot wajahnya. Iya. Oke. Okay. Nah, terus emang rumah itu juga disebut, apakah saya yang melihat, apakah rumahnya yang serem gitu ya. Karena setiap saya tinggal di rumah tuh saya selalu ditampakin sama hal-hal yang berbau mistik gitu. Ada yang ketok-ketok pintu. Saya bilang, siapa yang ketok-ketok pintu malam-malam? Saya buka di depan, di belakang. Saya buka di belakang, ada di depan. Tapi saya ingat bapak saya kan kerjanya malam. Mana mungkin sih gitu. Nah, udah gitu pas saya tiduran di kamar, ada anak ini. Harimau, Pak. Ada anak harimau. Dua biji saya tiduran. Astagfirullahaladzim. Ini anak kucing apa anak harimau, saya bilang gitu. Ngapain di kamar gini? Di kamar ibu? Enggak, di kamar seperti gudang gitu. Oh. Ini anak kucing. Saya logika aja dah. Ini anak kucing. Kalau anak harimau dari mana anak harimau gitu ya. Karena saya takut juga sih waktu itu. Takut saya. Saya liatin sampai dia hilangnya. Tadi di sini dua. Saya bilang sama ibu saya, lihat anak kucing apa anak harimau di dalam kamar. Ah, itu mah hanya pikiran kali. Iya sih, memang benar pikiran. Tapi penasaran dalam hati. Karena saya lihatnya tuh jelas gitu. Warna apa, Bu? Warna putih, belang-belang. Warna belang abu-abu. Ini anak kucing apa anak harimau? Saya tetap, ini anak harimau gitu. Kalau anak kucing nggak akan seperti itu gitu. Kan jelas sekali kalau anak harimau anak kucing. Iya. Iya, gitu. Kalau kucing kan kecil begitu kan, kalau anak harimau. Ini segede ya. Gini. Ya anak harimau atuh, Bu, itu mah. Masa anak kucing segini. Harimau atuh itu mah. Jadi kalau ya. Anak kucing kan enggak begitu gede. Mak moyangnya aja kucingnya gede berarti tuh. Anak harimau. Jadi memang pemirsa, ibu ini memang termasuk indigo. Jadi memang tanpa ibu sadar itu memang dari kecil sudah bisa
untuk merasakan dan bisa melihat. Cuman memang ibu bukan nggak mau percaya sama dirinya, masih kalau bahasa anak mudanya make surein gitu loh, meyakinkan diri apakah ini yang kita lihat ini benar apa enggak gitu loh, yang saya rasa ini benar apa enggak. Dan itu sih terjadi maklum saja kepada tipe-tipe yang memang golongan karakter yang seperti ini, seperti ibu Lina ini, itu memang bisa dimaklumi. Makanya ibu dari kecil sampai sekarang nggak akan lepas dari hal-hal yang apa yang ibu lihat itu, ini benar apa enggak, ini benar apa enggak, karena ibu sendirinya nggak mempercaya itu gitu loh. Saya percaya Bu, cuma saya takut. Nah itu pemirsa. Buat saya. Ada hal mal, jadi tekanannya itu jadi semakin takut ya, jadi semakin dijejelin, semakin diliatin gitu. Nah padahal kan bisa diarahkan untuk jadi ya, hal-hal yang menguntungkan dalam arti kata, untuk agar doa lebih mustajab dikabulin, lebih khusyuk dalam ibadah, itu ditarik untuk hal-hal seperti itu aja. Nah berarti itu kan ibu usianya belum terlalu tua ya saat itu ya, karena masih muda, masih kerja ya. Iya. Nah setelah dari perjalanan, berarti masih kecil, masa remaja, masa dewasa, apa ibu masih bertemu dengan hal-hal seperti ini? Masih berlanjut. Gimana Bu? Sekarang? Yang udah ibu udah dewasa seperti ini tuh apa yang pernah ibu ketemu lagi? Apa ibu dalam lagi ibadah ibu ketemu atau gimana gitu? Nah pas dari Tajur, orang tua saya tuh beli rumah di Cikaret. Untuk katanya sih untuk menetap di situ selama-lamanya katanya. Tapi ini rumahnya ini lebih angker dari rumah-rumah yang sudah pernah saya tinggalin. Nah itu. Dan di lalanya si ibu ini setiap punya rumah memang rumahnya tuh ya banyak misterinya ya Bu. Iya, gitu. Atau memang karena ibunya peka, jadi ya bisa melihat semuanya. Gimana terus? Pas saya pindah rumah itu, saya lihat ada kuburan di dalam rumah. Terus udah gitu ada laki-laki bujangan, anak kecil. Ada banyak gitu ya. Saya tuh bilang sama orang tua saya, di sini ada kuburan di sini. Gitu. Itu yang terlihat gitu. Karena saya lihatnya jelas gitu. Nah, selang berapa lama saya tinggal di situ, saya sering merasakan nih, kok serem amat ini rumah gitu. Sampai kedengeran suara tongkat muterin rumah 3 kali. Saya intip, siapa sih sebetulnya yang muterin rumah ini pakai tongkat gitu. Penasaran. Cuman sama suami saya ditarik, jangan. Nanti katanya dia ada gitu, muncul. Nah udah gitu, pas malam nispu Sa'ban, udah sholat malam nispu, saya tuh baca Yasin. Iya. Saya sama keluarga saya di ruangan tamu gitu. Ibu saya, kakak saya, adik saya, ponakan, anak-anak saya semua pada ikut. Begitu saya baca Yasin, ada yang ngikutin. Yasin. Suaranya tuh menggema, berat, wibawa gitu. Saya sampai bingung, siapa sebetulnya yang ikut kita baca Yasin? Siapa sebetulnya? Tapi saya lihat, mungkin ada yang ngikutin kali. Saya tadinya mau udah. Tapi orang tua saya bilang gini, lanjut, katanya gitu. Ya udah saya lanjut sampai beres. Nah, udah beres, kita pada bingung dong, siapa sih tadi yang ikut kita ngaji Yasin, katanya. Ah, udah dah, nggak usah dipermasalahin, karena kita takut, semua pada takut gitu ya. Nah, udah gitu, pas saya tidur, berapa bulan kemudian saya tidur sama suami saya, itu belum tidur, belum rep-rep, ya gitu. Tiba-tiba ada yang masuk ke dalam kamar, pakai baju jubah hitam, ini yang pakai cindung, terus nggak ada ininya, nggak kelihatan gitu, cuma ketutup jubah aja gitu. Jubah ya, panjang ya. Dia masuk, saya bangun, dia ngajakin
salam. Salam. Nah, ketika salam. Ibu salam itu, ibu ngerasa nyentuh dia. Saya sentuh dia begini gitu. Wow. Maksudnya tuh apa mau salaman gitu. Saya begini. Iya, iya gitu. Iya, iya sama siapa saya? Ya. Tapi saya lihat dia hanya keluar lagi dari kamar. Suami saya tanya, kamu salaman sama siapa? Ini, saya bilang, ini nih saya salaman sama ini. Siapa itu? Nggak tahu. Saya nggak tahu siapa dia, cuma dia ngajakin salaman saya. Udah gitu dia keluar. Ada wajahnya ibu lihat? Wajahnya nggak kelihatan, hitam. Oh, karena ketutupan itu iya, ya? Iya, nggak kelihatan sama ya? Sekali. Tangan pun saya nggak ngelihat gitu, hanya ini aja. Cuman saya lihatnya dia tuh ngambang gitu, nggak dibawa, nggak rata sama. Karena kan bajunya panjang jubahnya gitu ya. Dia ngambang gitu. Ada wangi-wangi atau enggak? Wangi-wangi itu waktu itu saya enggak ngerasain gitu. Enggak ngerasain. Mm-hmm. Itu masih itu jam berapa Bu kejadiannya? Masih siang lah, sekitar jam 10-11 lah. Ya Allah, itu mah belum malam banget. Iya. Nah, sekitar jam 10-11 saya kira mah jam 3 pagi, jam 2 pagi. Masih jam 10 jam 11 itu ya. Berarti itu kejadian nggak lama dalam masa nifsu Syaban? Iya. Selang berapa hari kira-kira? Berapa bulan ya? Oh, berapa bulan ya? Bulan. Nah, udah gitu tahun 1994 Jakarta kebanjiran. Saya habis sholat asar, saya zikir di kamar depan. Pas saya zikir suara harimau gaung gitu. Saya bilang, suara apa ini? Ah, udah aja saya gigit aja langsung. Begitu kedua kali dia bersuara lagi, saya sodakallahul ajim, saya lari itu. Ketakutan. Saya bilang sama kakak saya, di depan ada suara harimau. Dua kali. Coba lihat. Waktu itu udah sholat asar saya. Asar ya? Iya. Tiba-tiba besok paginya tasbih tuh ngebelit ke leher saya. Kenapa? Mending kalau tasbihnya satu. Banyak? Enggak, maksudnya tasbihnya dibelit dua gitu. Oh iya. Tasbih kan satu panjang. Mm-mm. Tapi ini bisa ngebelit ke leher saya. Itu bukan ini apa namanya, bukan mimpi atau apa, itu kenyataan. Apa kata suami saya pagi-pagi gunting apa tasbihnya. Mm-mm. Kamu mau mati tidur pakai tasbih gini. Sampai ngeriut ini, saya punya leher. Ya Allah. Saya bingung, saya nggak masukin tasbih ke dalam leher. Leher, tapi ini siapa yang masukin tasbih ke dalam leher gitu. Mm-mm. Begitu digunting. Nah dari situ saya nggak mau pakai tasbih itu lagi. Takut saya. Takutlah saya. Banyak sih yang mau itu tasbih dibawa ke Jawa. Ya silakan. Nah tiba-tiba ada orang Aceh, dia bilang. Saya ceritalah gitu pengalaman yang bikin saya penasaran ini tasbih. Kok tasbih ini siapa yang masukin ke dalam leher saya? Gitu. Tadinya keadaan itu tasbih itu nggak ada di leher ibu berarti ya? Nggak ada kan saya. Tapi itu memang punya ibu. Itu punya saya. Oh gitu. Iya. Setiap saya udah sholat saya jikir pakai tasbih itu. Hmm. Tapi ya daripada saya ngelamun lebih baik saya jikir malam tuh gitu. Nah, orang Aceh gimana tadi cerita? Pas kata orang Aceh, jangan itu ambil itu hak tante. Tante ambil. Ambil sekarang juga itu tasbihnya. Jangan sampai orang lain yang memiliki. Langsung di situ hati saya kok ngegentak gitu. Deng. Wah benar juga ya. Karena selama ini saya nggak pernah mempergunakan tasbih itu karena saya takut gitu. Takut kejadian lagi, terulang lagi gitu. Ya. Karena ini bukan mimpi, bukan apa. Suami saya juga sekarang masih hidup. Bisa ditanya gitu. Tahu ya. Ya tahu dia dengan tasbih itu, dia tahu gitu. Nah, saya pakailah, saya ambil. Saya jikirin sampai sekarang gitu. Oh gitu. Jadi hawa takut. Gede, tasbih banyak ya? Ya tasbih seperti biasa aja. Gitu. Ya segini ya. Itu tasbih. Ibu waktu itu dapat dari mana? Itu sih suami saya yang dapat dari Cirebon katanya. Oh oke. Okay. Itu tasbihnya dapat dari Cirebon. Nah udah setelah saya, tapi saya tidur di kamar. Nggak mimpi enggak apa enggak. Saya duduk, saya lihat kakek-kakek, Pak Haji. Perawakannya seperti Pak Haji. Iya, ya. Dia bilang bahwa saya ini kakek, saya kakek bapaknya suami, kakeknya dari Cirebon. Oh, gitu.
memperkenalkan diri. Iya, saya bilang, apa benar? Apa kakeknya suami itu dari Kuningan Cirebon gitu. Terus dianya udah aja hilang. Oh, enggak, bilang dulu, dia bilang gini. Ke makam nenek kakek lah katanya gitu. Sekarang udah dibangun. Yang satu warnanya biru muda, yang satu warnanya putih. Oh, iya iya. Besok pagi saya ceritain sama suami. Coba tolong kamu tanyakan sama bapak kamu, bener enggak kalau kakek kamu itu turunan Cirebon? Bilang gitu. Ditanyain lah sesuai apa yang saya malam bilang gitu. Ternyata memang benar. Dari Kuningan Cirebon, terus makam kakeknya itu memang warnanya seperti itu. Warna. Wow, berarti itu waktu itu mimpi atau gimana tadi? Bukan mimpi. Datang? Datang, datang. Kalau kata kita, assalamualaikum gitu. Jadi Ibu Lina itu memang ya untuk dialog dengan hal-hal seperti itu emang tadi saya bilang pintunya tuh tipis sekali. Cuma karena persoalannya kan Ibu Lina takut gitu kan, jadi masih merasa ya antara mau ngeladenin antara enggak, jadi bingung dia di tengah-tengah posisinya gitu karena rasa takutnya itu. Nah sekarang pemirsa, kita tanya kepada Ibu Lina, siap dengan pertanyaan saya ya. Tadi Ibu kan udah ngelihat. Kalau sekarang ini kan di rumah saya di saung kiamat ya, di sekeliling rumah ini yang lihat, yang Ibu lihat apa? Saya dari tadi ngelihat kayak gamelan gitu. Kan sekarang beda saya. Lihat gamelan gini. Banyak ini. Banyak kan situ tuh. Ting 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 gitu tuh. Iya. Di sini. Tapi di situ saya lihatnya. Di sana atau depan situ? Di situ tuh. Pakai bajunya Sunda apa Jawa? Sunda. Oh. Sundaan. Gitu. Ada kakek-kakek, anak-anak muda pakai pakaian kerajaan. Pakai pakaian gini, main. Oh. Di rumah sini, di rumah saya pemirsa. Iya. Ibu Lina melihat banyak yang sedang main degung di rumah saya. Termasuk Bunda sendiri saya lihat. Lihat apa? Perempuan. Sekarang dia ada lagi. Kan saya memang perempuan. Iya. Kan saya perempuan. Tapi mungkin ini hanya halusinasi saya. Enggak apa-apa, omongin aja. Terus apa lagi? Ada yang datang di saya. Berarti kita lagi ngobrol berapa orang nih? Ada berapa nih kita ngobrol? Di sini juga banyak. Bun, di sini banyak, Bun. Dari itu, tapi bukan dari seperti yang dari sana tuh. Ini beda lagi energinya. Sini. Apa ini? Ini dari pelabuhan kayaknya, mana? Pelabuhan Ratu? Iya, di sana ke sana ini, Bun. Ini dua ini nih. Dua apa sih? Dua energi. Tapi baik. Baik semuanya. Iya. Di sana energi apa? Jawa Barat atau Jawa Tengah? Jawa Barat, semuanya juga Jawa Barat. Cuman dari sini baunya dari. Jadi yang jaga Jawa Barat banyaknya? Iya, Jawa Barat. Kalau ini banyaknya apa nih? Laki atau laut saya melihatnya nih. Waduh, lihatnya laut pemirsa. Jadi ngeliatin laut, Ibu Lina ngeliatin laut di belakang sini. Ya. Saya merinding. Terus Bu? Udah gitu aja. Tapi energinya bagus semua di rumah bagus, saya, Bu? Bagus, semua, bagus. Bagus semua ya? Ya. Yang sekarang lagi sama kita ada berapa? Empat. Jelasnya empat. Cuman kalau yang lainnya energinya dayang-dayang kali ya. Iya, ya kayak itu saya enggak hitung, soalnya enggak kehitung sama saya, Bunda. Itu banyak gitu. Saya enggak bisa hitung, banyak, terlalu banyak gitu. Dingin langsung pemirsa di belakang saya. Kayak ada tiupan angin gitu. Iya, saya juga ngerasain ini. Iya kan? Gak enak, sampai merinding begini nih, Bun. Saya tuh berat sebelah nih punggung. Berat tuh, ngerasain berat nih tuh punggung dari itu tadi. Dia, kasih bilang, Bu Lina itu indigo. Tiba-tiba emang Bu Lina tuh bisa, tapi dia masih ada rasa ketakutan. Tapi malam ini ya biarkan saja, biar Bu Lina makin yakin emang Bu Lina memang bisa untuk merasakan seperti itu.
Jadi biar diyakinin lagi kalau Bu Linda tuh emang melihat, bisa melihat gitu kan. Berarti ada empat, termasuk iya. Ibu empat iya, orang. Iya, saya ngitung sendiri, saya emang ngitung sendiri. Satu, saya. Dua, iya. Tiga, empat. Mm-mm. Kita tanya pemirsa, cantik kah yang di sisi saya? Itu yang aja, cantik. Tapi Bunda, gimana ya kalau di... Wangi ya? Di selang, bisa nggak gitu? Soalnya kenapa? Saya lain gitu ya. Nggak apa-apa, ngomong aja, ngomong aja. Hah? Ngomong aja, ngomong aja. Nggak apa-apa, ngomong aja. Ada itu. Ngomong aja. Nggak apa-apa, ngomong. Ibu, di sini kisah nyata. Iya. Harus kisah nyata. Jadi kalau apa yang Ibu rasakan, ngomong aja. Emang sengaja saya. Ya, ngomong aja. Karena Ibu selama ini kan kasihan. Atau dia bisa, cuman masih ibunya benar atau enggak, halusinasi atau enggak. Kan kasihan pemirsa. Biarkan itu, di sini Ibu biar apa adanya aja. Ngomong. Apa lagi? Assalamualaikum, sampurasun. Assalamualaikum. Hanjen, osok, jaraka, Dewi, Belabuan. Abdi menang saukur, muka. Lawang sina deket deui sareng Ibu Dewi, Ibu Ratu. Kadekatan abdi sareng Dewi. Bu Dewi. Disarankeun ka gentar bumi. Di Gunung Halimun. Kersa. Eta caket sareng abdi, punten sadayana ampura. Tos sakit weh abdi, tos nyampe ke. Abdi bade pamit. Assalamualaikum sampurasun. Astagfirullahaladzim. Kionya orang apa-apa ya sih kalau kayak gitu kan apa bisa ibu sama saya jadi apa adanya. Jadi ketemu kayak leluhur ketemu dengan apa saudara gitu. Iya. Jadi tadi saya bilang kan ke saya tidak ada batas, jadi kayak ketemu aja bagaimana sih silaturahmi. Dan memang saya pemirsa dari tadi itu memang membuka itu gitu, karena dengan Ibu Lina ini, atau kasihan kalau dipendem gitu kan. Ya ada kalanya kan kita sebagai diri, sebagai manusia, yang bisa kita cerita, ya kita cerita gitu ya. Tentunya kan dengan orang yang harus sefrekuensi, memahami dan mengerti. Kan kalau Ibu Lina cerita ke teman-temannya belum tentu memahami ya. Ya. Ataupun jangankan ke teman-teman, ke saudara yang mungkin tidak memahami ini,
nanti akan dianggap hal-hal yang ya seperti itu. Tapi itu dia, kita tidak boleh berpikiran seperti itu, karena yaitu itu adalah kuasa Allah ya. Kadang-kadang kita juga kan nggak pernah memilih untuk kita dilahirkan di rahim siapa, dan kita juga nggak bisa memilih kita diberi apa sama Allah, dibekali apa sama Allah ketika kita lahir. Itu udah menjadi kembali kuasanya Allah. Nah, kalau tadi saya seperti ibu tadi seperti itu ya, saya terima kasih banget, karena memang dari mata ibu tadi pertama kali datang tuh emang nggak sepenuhnya Bu Lina. Tapi Bunda maaf, tadi saya nggak kayaknya saya emang nggak tahu apa-apa. Karena otomatis Bu, ibu nggak bisa nahan kalau di sini lagi sama saya begini, nggak akan bisa nahan, pasti keluar. Karena apa? Jadi tadi saya bilang kayak gimana sih, kayak mau silaturahmi, kayak mau ketemu. Ini punggung saya dingin, tadi berat di sini, sekarang dingin, adem di sini, adem banget. Gitu. Beda tuh, kayak ada batu es gitu, ya, dingin. Gitu. Belah sini sih, di sini tuh. Yang gentar bumi yang dirasain. Ya. Yang gitu. Gentar bumi, ya itu kan saya paham. Yang gentar bumi itu sama ya kayak raksa bumi. Itu memang saya kalau setiap Al-Fatih sholat, selalu mengirim sirotul Al-Fatihah buat beliau. Makanya ketika beliau memperkenalkan yang gentar bumi di Halimun, saya tahu. Karena saya selalu mengirimkan Al-Fatihah buat beliau. Namanya tuh ada yang gentar bumi, yang raksa bumi, itu sama. Oh, berarti emang tahu kali yang tadi suka dikirimin kali. Iya. Enggak tahu kan, Bun? Tahu. Itu benar ya, Kakak. Maksudnya kaget saya bilang yang gentar bumi. Saya kaget gitu ya, memang saya kenal ya, karena saya biasa manggil beliau itu yang raksa bumi. Orangnya itu aja, istilahnya satu dengan satu figur ya itu aja, cuma beda-beda nama. Yeah. Ya kan memang kan pada zaman dulu itu kan memang kan nama itu kan tidak satu nama gitu ya. Di mana beliau menapak tilas ya di situ namanya akan berbeda. Ya karena memang kan ya dengan kondisi lingkungan kan beda dengan sekarang. Jadi kalau tadi ada yang masuk ya saya seneng karena kenal. Dan memang saya udah lama nggak ke Halimun. Biasanya sih hampir sebulan sekali ke sana. Ya walaupun saya cuma tiduran di saung gitu ya, cuman saya memang ya, seneng aja gitu. Nah udah lama ya, saya dengan tim pemirsa sudah lama banget nggak ke Halimun, nggak ke Gunung Salak ya, Ndra ya. Kita udah lama banget, nah beliau berkunjung. Tapi apa gini Bun? Apa? Kalau kata ini nanya nih saya nih ya, setan itu kan katanya nggak tembus apa-apa gitu. Tapi kok dia bisa lemparin saya sendal gitu ya? Kan saya buka puasa. Nah pas buka puasa itu saya anak saya yang kecil pas lagi kita makan bihun. Sendal anak saya yang di luar tuh dilemparin masuk. Ya kan dia nggak harus menyentuh begini kayak manusia tuh Bu. Dia kan punya energi lain. Ya, energinya itu yang menggerakkan benda. Bukan gitu. Dia bisa menyentuh seperti itu. Tapi kan energinya itu. Ya seperti dia bisa kesana gitu kan. Itu energinya. Berarti kekuatan gitu ya. Iya gitu. Cuman kalau kayak gitu itu kan negatif. Iya. Kalau kita mah yang leluhur-leluhur aja, gitu. Ini pun masih ada sebenarnya di ibu, cuman ya. Ya, leluhur-leluhur bunda tuh. Bagus. Alhamdulillah. Bagus ya bu. Ya. Perempuan semua tapi. Iya. Ini udah kok. Udah ini. Ibu mah udah. Bu Lina ini lucu pemirsa. Jadi ya unik sih karakternya kalau saya nilai ya, saya lihat gitu. Tapi saya seneng ngobrol sama Bu Lina malam ini gitu kan. Karena memang ya di sisi lain beliau bisa juga. Dan di sisi lain ada keunikannya, polos. Itu yang membuat mereka suka. Ya apa adanya saya. Nah itu karena polos apa adanya ya. Jadi yang kayak gitu-gitu jadi seneng gitu. Ya lulu kayak, tapi yang positif. Seneng gitu loh, karena ya kan yang kayak gitu-gitu kan melihat hati kita gitu, plong gitu, jadi itu kayak gitu. Oke, pemirsa, kiamat kisah malam Jumat. Kalau saya bercerita terus dengan Bu Lina itu akan panjang, tidak selesai dalam waktu sejam.
Tapi bila mana pemirsa di rumah menginginkan saya eksplor bersama Bu Lina, kita ungkap tabir-tabir misteri, silakan tulis komen di bawah ini. Komen terbanyak saya akan eksplor dengan Bu Lina. Tentunya pasti serem. Dan tentunya pasti seru. Oke? Saya tutup dulu video malam ini. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.